ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فليكن الجدال بيننا وبينكم الجدال. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-Hadithu Salis wal Ishrun ba'dal Mi'ah, hadis yang ke-123. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu atau sering salat malam itu yaitu 13 rakaat. Yutiru min dalika bi khams, beliau witirnya adalah 5. Berarti yang bukan witir, yang istilahnya adalah barangkali tarawih atau keumuman dari tahajud, berarti berapa? 8. Yaitu ada 8. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha, beliau tidak duduk kecuali di akhirnya, yaitu 8 salam. Kemudian apa? 5-nya setelah 5 juga salam. Ini salah satu dari cara-cara yang pernah diajarkan Rasulullah. Al-ma'nal ijmali tasifu Aisyatu radhiyallahu anha salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Aisyah menceritakan tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Bi annahu yusalli 13 raka'ah. Bahwasanya beliau salat 13 rakaat. Fa yusalli as-samanal uwal raka'ataini bi raka'atain. Ini kalau kita gabungkan dengan apa hadis yang lain tentunya. Tapi apa ini? Tidak jelas kalau seperti itu. Kecuali kalau dua rakaat maksudnya bukan dua rakaat salam, tetapi apa? Dua rakaat kemudian duduk. Duduk tasyahudnya itu. Tayyib, summa yusalli khamsan fi salamin wahid. Kemudian beliau langsung sholat dengan apa? Dengan satu kali salam. Sholat lima rakaat dengan satu kali salam. La yajlisu illa fi akhiriha, tidak duduk kecuali di akhirnya. Maksudnya duduknya adalah apa? Yaitu duduk tasyahudnya. Wa yaj'aluha witrah, menjadikan itu sebagai witir 5 rakaat. Maka kalau menurut penafsiran dari Syekh Abdullah Al-Bassam, 8 itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun Aisyah tidak menceritakan itu, tapi memang semuanya mungkin. 2 2 2 2. Iya. Kaidah ikhtalafatir riwayatu an Aisyah fi kaifiyati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat dari Aisyah tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda. Faqat ruwiya sab'an, ada yang diriwayatkan yaitu 7. Wa tis'an wa ihda asyrah, ada 9, ada 11. Karena memang Rasulullah terkadang demikian, terkadang begitu dan seterusnya. Wa 13 wa ghaira dzalik, dan yang selain itu. Wa ruwiya anha fi sahihain, diriwayatkan dari Aisyah dalam Sahih Bukhari Muslim, annahu makana yazidu ala 11 raka'ah, Rasulullah tidak menambahi lebih dari 11 rakaat, yaitu tidak menambahi di atas 11 rakaat. Kalau sudah 11 berhenti. Wa ahsanu ma yujma'u bainahunna, yang paling bagus untuk mengumpulkan semua, anna riwayah bi adami ziyada ala 11 raka'ah huwal aghlab min sholatih, riwayat yang menunjukkan Rasulullah tidak memberikan tambahan, yaitu tidak membuat sholat sunnah melebihi 11 rakaat, itu yang paling banyaknya dari sholat beliau. Waqad yazid, dan terkadang beliau menambahi, tapi yang umumnya tidak. Waqat yangkus, terkadang kurang, hanya 7, hanya 9 dan sebagainya. Hasban nasyati wa adamih, sesuai dengan kadar semangat dan tidak adanya semangat. Sedang penat, sedang sakit dan seterusnya. Auli qasdi ta'lim, atau niat beliau adalah untuk mengajari. Wa bayanil jawaz, dan menjelaskan tentang apa yang boleh. Ini semua boleh. Tayyib ilahuna, wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.